Halo kawan-kawan, bagaimana cara mengeklik gambar yang susah diklik di Microsoft Word? Nah, biasanya kita sering membuat gambar dengan tulisan, kemudian gambarnya itu setelah kita klik ternyata tidak kena-kena ya. Bagaimana caranya? Ini dia caranya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh, ada sebuah logo dan ada juga sebuah kop surat. Nah, di sininya ada tulisan dan sebuah logo. Nah, untuk mengeklik logonya ini ternyata tidak bisa karena posisi logonya bisa jadi karena ada di belakang teks. Nah, caranya adalah pertama masuk ke menu beranda, atau jika komputer teman-teman menggunakan bahasa Inggris, ini adalah menu home. Nah, pada menu home atau menu beranda, kita cari di sini ada bagian pilih atau select. Pilih atau select. Nah, kemudian klik pilih objek atau select objek. Kemudian kita klik logonya. Nah, maka bisa diklik. Nah, ketika pilihan sedang berada pada menu pilih atau select, kita tidak bisa mengeklik teks ya. Nah, untuk kembali lagi, silakan klik pilih. Untuk kembali lagi, silakan klik pilih dan klik pilih objeknya. Nah, maka kita bisa mengetik seperti biasa. Jadi itulah tadi caranya, adalah masuk ke menu home, kemudian pilih select, select objek, dan klik gambar yang ingin kita pilih. Oke, demikian video singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Jangan lupa komen jika masih ada pertanyaan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.